mana ya? Ada yang lihat gak? Huh? Ada yang lihat, langsung komen aja. Ketemu loh sama kakak Bama. Nah teman-teman, kakak Bama sih udah di sekolah ya. Kalau kakak Bama udah ada geladi bersih untuk acara yang lain dari jam 7 pagi. Kalau Ruby sebentar dari jam 10 sampai jam 12. Jadi kita mau ke sekolah, hari ini adalah foto wisuda untuk Ruby dan kakak Bama. Ruby lulus kelas 6 dan kakak Bama lulus di 3 SMP. Yuk ikuti terus gimana keseruan kita hari ini untuk foto wisuda bareng-bareng keluarga. Oke, udah nyampe. Kita sekarang mau menemani foto wisudanya kakak Bama dan sekaligus juga foto wisudanya Ubi sekalian, karena Ubi sempat batal kemarin. Tapi enggak apa-apa, masih sama dalam satu ruangan, satu fotografer. Dan setiap foto wisuda itu boleh didampingi oleh orang tuanya. Boleh ayah, bunda, adik, dan lain-lain. Buat kenang-kenangan. Oke. Masuk ke atas. Nah ini guys, tempat fotonya kakak Bama. Kita cari kakak Bama di mana. Aku buka itu depan. Anak SMP sekarang kok tinggi-tinggi ya? Saya kalah. Bama kok mungkin masih di kelas sama teman-teman. Nih teman-temannya Bama nih guys. Jadi sekarang tuh yang wisuda bukan yang anak kuliah aja ya. Anak SMP aja wisuda loh. TK wisuda sekarang. Jadi gak tahu budayanya dari sejak kapan, tradisi-tradisi seperti itu. Ya, dari TK, SD, SMP ada wisudanya. Gak apa-apa lah. Yang penting kan keren. Nyari Bama kok malah gak ada ya Bama ya. Kita ngintip ke bawah yuk. Bama! Pakai pengeras lagi ya Bama. Capek ya panggil Bama, udah ke atas malah nggak ada, kalau turun lagi capek. Itu juga bunda udah dari gerbang sampai sini tuh bisa setengah jam. Soalnya apa, ketemu orang nyapa, ketemu orang ini nyapa, ketemu ini nyapa, dari bawah sampai atas setengah jam tuh. Tuh kan baru sampai situ tuh, nyapa lagi nih nah, tuh kan nyapa lagi. Apa kabar? Gitu. Ya kan? Bama! Bam! Beril! Nah ini, dicari-cari susah nih. Di mana gedung SMP? Aja. Hah? Di gedung SMP? Oh, iya. Kenapa nggak? Ini terbalik. Ini dia sarjana Bama, insinyur Bama. Amin. Aku lagi nunggu antrian kakak Ubi sama kakak Bama. Bunda aku di mana ya? Ada yang lihat gak? Huh? Kalau ada yang lihat, langsung komen aja. Apakah ada di bawah? Bentar ya. Jadi kan kakak taunya pakai peci hitam. Ya udah kita pakai peci yang di rumah ya. Ternyata enggak, beda. Oh no. Ayo ikut tuh anak. Kalau bunda sih enggak pernah ya lewat sini. Ini mungkin tips biar enggak pakai sendal. Mau jajan. Salah dong ternyata, ternyata tetap aja lewat sana. Kalau yang di sana buat jajan makanan, jajanan, minuman. Kalau yang ini seragam nih di sini nih.
Oke deh. Meanwhile, ini sekarang yang lagi maju antrian nomor 42 dan kita nomor 43. Jadi abis ini giliran kita, guys. Yuk. 1 2 3. Sekarang 43. Iya, 43. Oh, Bama dulu kali ya? Bama. Oh, ya udah, Bama dulu. Biar yang sendiri-sendiri dulu kali, Bama. Kakak. Kakak Bama mana? Itu hilang. 1 2. Ya, sekarang sama orang tua. Senyum 1 2 3. Oke, bagus. 1 2 3. Senyumnya 1 2 3 senyum. Yo, hitungan ketiga siap. 1 2 3. Oke, bagus. A few minutes later. Laper, laper. Gimana? Makan. Oh, dia pengen diputar-putar sebentar. Pegangin Naya. Nih, apanya? Juga. Nih, yang rada dingin nih. Pengen diginiin coba. Tuh. Dua, tiga. Wui! Licin. Udah lapar nih, yuk kita pulang yuk. Udah lapar. Kan ayah bawa pecel di mobil. Iya, makanya. Oh, pantesan dia udah terbayang-bayang sama pecelnya. Nah, itu dia teman-teman, prosesi foto wisuda Rugi dan juga Bama. Dan lancar, terus semuanya juga udah foto dengan baik. Semoga hasil fotonya keren ya. Terima kasih banyak udah ngikutin video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah!